Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara yang ke-78, Polres Parepare menggelar lomba sepak takraw antar para personil kepolisian. Kegiatan lomba berlangsung di halaman Polsek Ujung dan dibuka langsung oleh Wakapolres Parepare, Kompol Mutalib. Dalam sambutannya, Kompol Mutalib menjelaskan, lomba ini digelar dengan tujuan sebagai ajang kebersamaan serta silaturahmi antar jajaran Polres dan Polsek. Ia pun mengharapkan para peserta lomba sepak takraw ini dapat menjunjung tinggi sportivitas sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan aman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan berikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan itu rencananya akan dilaksanakan pada hari ini dan diikuti oleh 16 tim kalau tidak salah. 16 tim ya. Saya harapkan kegiatan ini dapat berlangsung dengan tertib. Ini merupakan ajang kebersamaan, ajang silaturahmi antar Polres dan Polsek termasuk dari rekan-rekan dari Brimob. Saya mengharapkan junjung tinggi sportivitas dalam pelaksanaan kegiatan sepak takraw ini sehingga kita apa yang kita harapkan dapat terwujud, yaitu pelaksanaan kegiatan sepak takraw dapat berlangsung aman dan tertib. Erwin, TV Peduli, mengabarkan.